Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر آية فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sunnah yang dimuliakan Allah, berbicara tokoh khawarij itu ada namanya Dzul Khuwaisirah. Kalau kembali kepada hadis, ya, kembali kepada hadis, cerita khawarij itu, sosok Dzul Khuwaisirah itu adalah sosok yang membangkang perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak puas apa-apa yang datang dari Rasulullah, karena pada waktu itu merasa Rasulullah tidak berbuat adil dengan cara pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menuduh Rasulullah tidak adil. Engkau tidak adil Muhammad. Nah, sama halnya dengan para pelaku bid'ah, adalah orang-orang yang tidak puas dengan Rasulullah, sehingga terpaksa mereka ini dengan sengaja menciptakan bid'ah. Itu khawarij. Jadi pengertian khawarij yang sebenarnya itu, yaitu kharaja anis sunnah, terlepas dari sunnah. Yaitu mereka bainan min sunnah, terpisah dari sunnah itu, tak mau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih menyukai dan menyenangi perbuatan bid'ah. Itu khawarij yang sebenarnya. Jadi sosok Dzul Khuwaisirah itu adalah sosok yang tidak puas dengan Nabi, makanya dia mengada-ngada terhadap Nabi, menciptakan bid'ah terhadap Nabi. Coba perhatikan kisahnya dengan teliti itu. Siapa Dzul Khuwaisirah? Orang yang menentang sunnah Nabi, orang yang menentang keputusan Nabi. Keputusan Nabi itu namanya sunnah. Yang membangkangnya disebut mereka itu kalau tidak fasik ya khawarij. Nah, itu dia. Ini istilah ya. Kemudian apa? Ya Rasulullah, izinkan saya, yaitu menebang kepala si Dzul Khuwaisirah. Lalu kata Rasulullah, jangan Umar, dia masih sholat. Jadi ukurannya masih sholat. Artinya orang kalau sholat itu dilarang dibunuh. Jadi kalau kita melihat dari kisah ini, nyata sekali bahwa yang dimaksud khawarij itu adalah orang yang membangkang Rasulullah. Lah itu, orang yang membangkang sunnah. Sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirasakan tidak puas sehingga terpaksa menciptakan cara-cara sendiri dan mengatakan Nabi Muhammad itu tidak adil, tidak bijak gitu. Demikian pula ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini ngarang-ngarang apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dirasakan tidak puas oleh mereka, kurang sempurna, misalnya solawat ya, solawat gitu. Nah, mereka merasakan solawat yang dari Nabi itu tidak puas, sehingga dia bikin solawat sendiri dan merasa solawatnya lebih hebat dari solawat Rasulullah. Kalau memang dia merasa solawat Rasulullah itu sudah cukup, ya sudah tentu dia akan mempertahankan solawat yang datang dari Rasulullah. Tidak ada contoh yang terbaik, tidak ada ucapan yang terbaik, tidak ada cara yang terbaik melainkan dengan cara mengikuti Rasulullah. Jika tidak ingin disebut khawarij, mengikuti cara-caranya, mengikuti gayanya di dalam beribadah, dalam berakidah, itu baru disebut pengikut ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, bukan pengikut ahlul bid'ah wal firqah, wal firqah atau apa ahlul bid'ah wad dalal. Kalau dalam istilah i'tiqad itu ahlul bid'ah wad dalal, lawan katanya ahlul haq was sunnah. Jadi lawan katanya ahlul haq was sunnah itu adalah ahlul bid'ah wad dalal, yaitu orang yang membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak puas dengan Rasulullah, terpaksa dia bikin ajaran sendiri gitu. Tidak puas dengan dikir Rasulullah, bikin dikir sendiri gitu. Tidak puas dengan cara Rasulullah, bikin cara tersendiri. Tidak puas dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah, bikin petunjuk sendiri. Itu ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah ya seperti itu. Makanya kemudian disebutkan oleh Nabi, sayakhruju min di hadzal qaum ahdasu asnan wa sufahaul ahlam. Jadi akan muncul dari kaum ini, yaitu ahdasu asnan, usia-usia muda, sufahaul ahlam. Coba para pembela-pembela bid'ah itu muda-muda usia itu. Mereka tuh mati-matian membela bid'ah itu. Kalau perlu mencari hadis-hadis pembenaran untuk membenarkan perilakunya yang salah. Rata-rata muda-muda itu. Jadi ahdasu asnan dia. Tetapi apa? Wasufahaul ahlam. Tapi mereka dungu. Itu kata Rocky Gerung ya. Ini hadis Nabi ya. Sufahaul ahlam itu dungu. Mudah lupa gitu. Ya itu dia gitu. Jadi mereka ini khawarij yang sebenarnya. Kemudian dituduhkan kepada Wahabi. Tidak ngerti apa khawarij. Khawarij itu, yaitu kharaja anis sunnah, terlepas dari sunnah, keluar dari sunnah, bikin sunnah sendiri, kurang puas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda tidak ingin termasuk pada kategori khawarij, kembali kepada sunnah yang sebenarnya. Jangan bikin sunnah. Misalnya ya tadi tuh salawat kurang sempurna ini, salawat nih kita ngarang sendiri salat, bikin salawat panjang salawat. Kemudian dikatakan kalau baca salawat ini bisa terlepas dari kesusahan. Bikin deh sendiri. Ya Allah Rabbi. Jadi gawat ini orang gitu. Lalu apa? Orang yang tidak bersolawat ala mereka disebut Wahabi. Yalah jelas kalau Wahabi itu memang tidak mau dengan solawat-solawat buatan kayak gitu. Yang dibaca solawat yang dari Nabi. Karena tidak ada kualitas solawat sehebat Nabi. Kalau ada, Anda merasa ada solawat yang lebih kualitas dari solawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, berarti Anda itu fasik. Berarti Anda itu lebih dari Rasul. Mengklaim bahwa Anda itu kedudukannya lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Berarti Anda memutuskan bahwa solawat Anda, apalagi kalau membaca solawat ini bisa dilepaskan dari segala musibah misalnya. Wow, Rasulullah saja tidak bilang seperti itu. Aduh, parah itu ya namanya. Jadi itulah yang dimaksud dengan khawarij. Khawarij itu tidak harus membunuh. Siapa saja yang membangkang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya khawarij. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.